Terima kasih kepada Ustaz Hazizi yang membuka suatu nilaian kerangka besar kepada ummah ini. Kita memahami bahawa perbincangan ummah ini dalam konteks yang begitu luas berteraskan kepada akidah. Dan tiga prinsip yang disebutkan tadi merupakan asas dan teras kepada terbenarnya kegemilangan ummah yang telah dibina ataupun yang diteroka oleh kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Dan apa yang paling penting, bahawa khazanah Islam yang telah membina asas-asas kepada kegemilangan ummah itu masih relevan, kekal relevan dan insyaAllah terus relevan untuk menjadi panduan kepada kita dalam pembentukan ummah yang gemilang dalam mencari nilai kesepakatan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, forum kita kali ini agak berbeza. Biasanya kita buka soalan pada pusingan yang ketiga, tapi kali ini kita buka pada pusingan yang kedua supaya tuan-tuan ada ruang untuk memberikan pandangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagaimana keterbukaan ketiga-tiga panel menyampaikan pandangan. Demikianlah juga kami memberi ruang keterbukaan para hadirin sekalian untuk menyatakan pandangan dan persoalan. Cuma jangan dipanjangkan melebihi daripada panel. Yang tu yang dibimbangkan, sebab kita memang tidak menjemput panel keempat pada petang ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan ini saya buka, boleh gunakan yang muslimat di bahagian sana, yang muslimin di bahagian sana, perkenalkan nama, insyaAllah kita ambil beberapa soalan dulu supaya ketiga-tiga panel kita boleh memberi perhatian kepada soalan itu sebaiknya ditumpukan ataupun ditujukan soalan itu. Kalau soalan umum kepada tiga-tiga panel, sebut umum. Kalau ada panel yang nak diharapkan jawapan, kepastian daripada dia, direct sebut panel yang nak dituju supaya panel boleh mengambil perhatian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Hanafi Idris dari Mahkamah Syariah. Saya nak tuju soalan kepada panel pertama, Datuk Ustaz Haji Amrul Fadil Samsul. Saya fikir ada satu soalan yang Ustaz terlepas pandang untuk menjawabnya, dan ada satu soalan yang tidak ditanya dijawab. Soalannya ialah, apa cabaran ummah sekarang yang ditanya oleh pengerusi? Yang Ustaz jawab ialah kepentingan atau kelebihan sepaket. Jadi saya mohon untuk diberi pencerahan, apa isu yang dihadapi oleh ummah sekarang dan bagaimana kita boleh berpakat. Tak kisahlah sama ada nak guna darul mafasid awla minjal bin manafiat ad-darurah tuqaddiru biqadariyah, tak kisah. Kita tak kisah nak menari ke untuk dapat sebagainya, itu kita tak kisah. Sebab itu adalah pandangan Ustaz. Cuma kita tak tahu persoalan utama yang ditanya oleh pengerusi ialah apa cabaran ummah sekarang dan bagaimana kerajaan sekarang yang ada kuasa dia boleh menyebabkan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam hari ini dapat diselesaikan. Bukan hanya mengalahkan kerajaan dahulu dengan berbagai tuduhan dan sebagainya yang belum ada bukti di mahkamah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Hanafi. Persoalan kepada panel sekalian, kita silakan untuk soalan kedua. Silakan nama dan tumpukan kepada panel yang ingin dijawab. Boleh juga pada 2-3 orang panel, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saudara moderator, soalan saya ditujukan kepada ahli panel yang pertama yang berbagi ada terkira khasnya dan amnya kepada dua ahli panel yang lain. Soalan saya berkaitan dengan sepakat. Tuan dengan nama tadi silam sekali. Zainuddin bin Syahidin dari Ipoh. Saya bukan ustaz, orang biasa saja. Soalan saya berkaitan dengan sepakat juga. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kita telah mengadakan satu muafakat antara kaum khasin Cina, Melayu, India dan parti-parti yang lain yang disebut sebagai kontrak sosial, social contract, di mana dalam kesepakatan tersebut telah dipersetujui bahawa kaum-kaum lain yang ada di negara kita ini diberi satu perkara yang amat penting, hak yang amat penting, iaitu kewarganegaraan.
Sebagai timbal baliknya, kaum-kaum yang bukan Melayu mestilah menghormati yang pertama hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu. Jadi bahasanya, agama sebagai agama persekutuan dan seumpamanya, sistem diraja yang berperbagaan. Dan sebagai timbal balik tadi, diberi kewarganegaraan sama ada secara mudah atau secara justuri. Lahir sebab mereka terus jadi warga negara. Tapi apa yang berlaku sekarang, yang bukan Melayu mempertikaikan hak kita orang Melayu. Apakah kita boleh berbalik kepada kontrak sosial? Mereka yang mempertikaikan hak kita orang Melayu ditarik balik ke warga negaraannya. Berpandang mukmin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zainuddin. Ya, kita buka satu lagi soalan. Sekejap, sekejap bagi muslimah ya. Ya, silakan. Silakan. Tolong sekejap. Tak bunyi. Ada. Ah, boleh juga. Gentarkan sikit. Gentarkan sikit. Ya. Saya Rania daripada Ipoh. Biar Rania. Saya tanya kepada panel pertama. Tuan kata tadi, negara kita diambil apa ni, pencurian duit kan banyak. Jadi, kita jadi nak bergerak lah. Sekarang saya nak tanya, bila duit tu banyak hilang, tapi kenapa menteri-menteri gaji dia pun berpuluh-puluh ribu? Ulang-ulang balik kali di atas tahun pun. Berpuluh-puluh ribu gaji menteri. Sepatutnya, bila dah bergerak, gaji dia pun potong separuh. Oh, gaji potong gaji. Potong gaji. Sebab banyak sangat dia bilang. Ya. Gaji dia pun kamu. Dan lepas tu, yang kami dah pencet dapat bonus 250. Saya pun tu pun besar. Okay, terima kasih. Soalan yang ketiga tadi berkaitan dengan masalah yang kita hadapi dari segi kewangan dan sebagainya, kalau tak salah saya lah. Tapi masalahnya gaji mereka atas-atas tu kaya-kaya sangat, nilai tinggi sangat, pencet tinggi sikit, lebih kurang gitu lah. Soalan tu juga kepada panel yang ketiga. Pertama, sebab Datuk Ghani dah sebutkan saya habis kena sampai dia saja. Tak apa, kita buka dan insyaAllah kita buka ruang sebenarnya untuk kedua-dua panel kita mengulas bersama walaupun soalan itu ditujukan kepada beliau. Ya, sila satu lagi soalan sebelum kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga nak tanya juga pada Ustaz Datuk Ira Sagini Syamsuddin. Beliau bukan guru saya di Rusi Maya. Tadi Ustaz menyebut ada muhaib. Siapa nama sekolah saya? Bapak Tuan Bizani, Sultan Azlan Syah, punya jenira. Ya. Saya tertarik dengan huraian Ustaz Ghani Syamsuddin tentang Al-Ghu Fiddin. Kerana Ghul ni, kalau tak sah saya ni melampau dalam urusan agama, saya minta Fadil Ustaz dapat menguraikan, meletihkan tentang sejarah Al-Ghul. Supaya kami para doa setiap orang kaum muslimin muslimat semuanya sebagai besar adalah kalangan para doa guru agama sini nak kepastian supaya bila kita tentang satu konsep Islam, satu konsep melampau dalam agama dan ada bukan kelab sahabat Islam di kalangan lelaki lepas ini juga mungkin boleh menjadi satu daya tarikan yang baik untuk tampil orang bukan Islam. So mereka pun tertarik dengan Islam, dengan akhlaknya ada kepada umat Islam. Saya cakap insyaAllah minta Ustaz Ghani dapat jelaskan tentang Al-Ghul Fiddin. Sekian, Allah Allah. Okay, terima kasih. Kita berhenti seketika dulu untuk persoalan. Kita buka ruang. InsyaAllah saya akan bagi Ustaz Ghani jawab
khasnya sebagai orang yang ditanya. Dan dalam masa yang sama kita akan buka juga ruang untuk kedua-dua panel kita memberi pandangan berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul supaya kita dapat menerima ketiga-tiga pandangan walaupun daripada persoalan yang ditujukan kepada seorang ahli panel, sebab harapan kita ialah mencari kesepakatan ya, dalam isu-isu yang dikemukakan walaupun pastinya kita tidak dapat lari daripada perbezaan. Persoalan pertama tadi ialah berkaitan dengan cabaran yang merupakan soalan asal kita, iaitu cabaran rumah. Kerana cabaran ini adalah satu perkara yang paling besar yang perlu kita fahami. Kalau kita tak faham apa cabaran itu, kita tak boleh pakat. Soalan yang kedua berkaitan dengan kontrak sosial. Apabila kaum yang lain daripada Melayu yang diberi kerakyatan, kewarganegaraan, mula untuk mengambil apa yang disifatkan tidak menghormati hak-hak keistimewaan orang Melayu, wajarkah ditarik balik? Kerana apa yang kita cari ialah sebagaimana Ustaz sebut dalam kerangka bernegara, apakah mungkin kesepakatan dalam negara itu berlaku sedangkan sudah berlaku ketidakseimbangan daripada isu yang ditimbulkan. Yang ketiga tadi berkaitan dengan keuangan. Ini gaji duit negara dah tak ada, gaji pemimpin-pemimpin masih banyak, orang pencet dia tak ada. Itulah lebih kurang persoalannya. Dan yang keempat berkaitan dengan hulu. Jadi saya persilakan kepada Ustaz Ghani dulu untuk menjawab. Walaupun soalannya banyak dan Ustaz Ghani sebut tadi memerlukan kepada tempoh masa yang panjang, tapi saya tak dapat juga bagi tempoh masa yang panjang kerana kita mempunyai batas-batas protokol yang terpaksa kita akur. Jadi sila Ustaz dalam lebih kurang 10 minit untuk soalan-soalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada yang bertanya yang nampaknya tertarik untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Saya rasa bersyukur kerana anda semua respon kepada apa yang telah saya lontarkan. Tentang mas kalian, sebenarnya saya dah nak sebut perkara itu tapi terlupa kerana masalah kekangan masa. Umumnya rakyat Malaysia menghadapi gejala perdelingan berikut. Ini menurut huraian pakar. Pertama, wujudnya politik kepartaian yang fanatik menyebabkan timbulnya amalan politik yang tidak sihat. Nah, ini bukan saya kut pada seorang pengkaji. Saya fikir daripada UKM dan kita dia kaji apa masalah. Dan ini menyebabkan kita tengok di media masa ataupun di dalam media sosial bahasa-bahasa yang sangat roh, sangat saya rasa sangat aneh untuk Melayu digunakan dengan begitu serampangan kepada orang tua, kepada orang yang lebih banyak ilmu. Ya, kita antara nilai-nilai keimanan itu tauqir asyuyukh, menghargai orang tua. Kalau kita tak menghargai orang tua, itu mudah kita pelecehkan dia, kita bodohkan dia, kita baruakan dia begitu mudah. Menunjukkan kita masih perlu kepada adab. Jadi adab ni penting, tuan. Ya, ayah kita yang kita bagi kita kau, kata Melayu, ayah orang berumur, ayah pakcik. Di sinilah hebatnya orang-orang Melayu yang sangat dihargai oleh orang Arab. Dia kata Malaysia contoh negara umat Islam yang maju dan sangat demokratik. Maksudnya dia tidak merujuk kepada lengan dan parang, masih baik lagi. Arab bila Dr. Mahathir sebut pasal Israel, mereka sangat seronok kerana raja-raja Arab banyak dah songsang dan menyanyi lagu sing song atau songsang. Macam mana tuan-tuan eh? Dia dah melihat Israel itu pula sebagai kawan, Hamas, ulama, Qaradawi sebagai teroris. Aneh. Jadi ini membayangkan bahawa sikit sebanyak, walaupun kita di Melayu letak banyak hafal Quran, banyak hafal Quran, orang Arab lebih banyak, tetapi dalam beberapa perkara budi orang Melayu ni tinggi, tuan-tuan. Dan kita harus
syukur kepada Allah kerana orang Melayu antara orang yang penyabar, orang yang toleran. Ya, kita ada banyak masalah, tapi kita kena guna pendekatan marahil tadarus. Kita mesti memanfaatkan orang yang dulu kita marah. Demi apa tuan? Demi memungkinkan kita berjaya menjatuhkan rejim kleptokrat yang merupakan khatarul akbar untuk Malaysia mengikut pandangan semua. Maka kita terpaksa memanfaatkan orang-orang seperti Dr. Mahathir yang sebenarnya dia ada nilai juga, tapi sebenarnya dia untuk peralihan. Dan anda tuan-tuan, jangan cepat nak dapat hari ini, enggak besok nak tukar, oh nak tukar hal yang lain. Kita terpaksa berharapan dengan kanun sunan. Segala sesuatu itu ikut kaedah masa. Anda tak boleh tanam sekarang ini, besok pulang biji lah. Boleh anda? Karena itu adalah untuk orang Mesir, bukan untuk orang luar. Saya masuk sini, 5 tahun. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga dapat bersama dengan Syekh Yusuf Qardawi dalam ulama sedunia. Dua penggal. Dan saya lihat ada ulama-ulama yang hebat seperti Salawi. Dr. Salawi nanti kita bincang apa dia nasihat. Kita nak nasihat. Jadi tuan-tuan, yang pertama dia kata yang itu. Yang kedua, fenomena pemilihan ahli dibuat berasaskan kepada faktor kronisma. Siapa yang lebih menunjukkan sifat taksia yang tidak berbelah bagi perketua. Tren ini untuk jangka masa panjang telah mencetuskan bibit fanatisme yang amat parah. Sudah ada tiba soalan ini, Ustaz. Ya, ada tiba soalan ini. Itulah saya ini tentuan. Biasalah 21 tahun ini masih melayak. Walaupun pangkat tak naik, Ustaz pemangkang. Tapi kita memang berusaha secara detail. Tapi tuan-tuan boleh lihat, rujuk kepada website tadi. Ya. Kemudian mengenai perkara yang kedua tadi, boleh? Kontrak sosial. Itu sebenarnya ada pilihan. Itu terserah kepada kebijaksanaan politician yang matang yang ada sekarang ini. Saya yakin orang-orang seperti Dr. Mujahid Rawa, PhD, bukan baru nak ambil PhD, dan dia punya bahasa Arab, Inggeris, Melayu, dan dia adalah anak Mursyidul Am. Mas, dia lepasan universiti sebelumnya dia peringkat syariah. Dia di sana Jordan juga berdasar saya. Jadi tuan-tuan, orang-orang ini kita tengok cara dia gurai, cara dia ceramah. Saya pun rasa hebat. Sebab bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia, bahasa Arab dia. Jadi orang-orang macam Ustaz Ma'arab ni tuan-tuan, yang terpilih oleh Islam, yang hebat 17 tahun dari Persatuan Ulama Malaysia, Presiden 11 tahun lebih tu daripada Ustaz Hadi, dan lebih berpengalaman. Jadi tuan-tuan, orang-orang seperti ini berada di, walaupun mungkin tak jadi menteri, setengah tahun sama orang tak jadi menteri, tapi dia sangat penting dalam konteks kemajuan Islam di Malaysia. Saya difahamkan dia di antara yang akan dirujuk oleh pakar jatuh kuasa tertinggi, ya, Majlis Kebangsaan Islam Malaysia. Ini walaupun nama mungkin tak sangat terjun. Jadi tuan-tuan, mereka ni, orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan 2-3 tahun. Dia terpilih oleh Islam. Saya sedar, tak tahu dia. Dalam satu ulama 17 tahun, saya timbalan dia. Dan saya tahu. Dan saya kenal semua sahabat-sahabat dalam PAS. Jadi tuan-tuan, oleh itu, percayalah. Mereka ini tidak akan ya mudah-mudah memperdagangkan ya agama, ataupun mudah-mudah memandang sepi kepada tujuan agama. Itulah yang kita tahu. Tapi kita ada kekangan-kekangan yang terpaksa. Kekangan dari segi duit, kekangan dari segi masa. Kita terpaksa bagi masa sebab kita dah jadi dah 2 tahun setengah untuk dia misalnya. Kita tak boleh nak lupa. Banyak lagi benda-benda yang lebih hebat kita nak wujudkan. Masjid yang smart, mosque, di mana serba-serbi semua smart. Okay, boleh sentuh sikit pasal isu kecurian dan orang-orang tadi sekitar. Jadi tuan, saya ni minta maaf lah.
seronok nak jawab ni. Jadi kalau kita rujuk ke situ, tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi wujudnya pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang menyaksikan helikopter dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik ke situ. Bahkan dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bagi saya tuan-tuan punya WhatsApp, sahabat akan masukkan terus ulu tu tanpa kertas, tuan-tuan boleh baca siang malam ke rumah. Dan boleh ngajak ke orang. Apa sebab, macam mana nak mengatasi, ya, dan apa padang dia dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tengah mas kalian ada soalan yang berikutnya tadi apa? Kecurian duit. Ini maknanya menteri gaji besar. Saya rasa sikit banyak Dr. Mahathir dah kawal juga. Dari segi bilangan menteri dah lebih kurang daripada bilangan menteri zaman ini. Dari segi duit gaji menteri, saya pun tak pernah jadi menteri, tak tahu berapa ribu pun. Tapi saya rasa dalam zaman sekarang semua barang dah naik, cuma BN aja turun, itu saja. Jadi bagilah dia duit sikit. Menteri-menteri sekarang tiap-tiap hari orang nak jumpa. Orang kampung, orang bandar, menteri pun susah hati. Dulu masa tak jadi menteri, okey. Dah jadi menteri, saya nak telefon pun susah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu di antara perkara-perkara yang kita kena sabarlah. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sabarlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih boleh hidup, alhamdulillah. Ulu dalam dua bilik sah. Ya, ulu dalam dua bilik. Kabar. Jadi tuan-tuan, saya tadi nak masuk kepada apa namanya? Ulu ada kepada dua bilik untuk tambahan. Ulu ni itulah dia. Pemanya kita melihat bahawa ini soal ni, kalau keluar parti, anda adalah munafik atau khawarij atau tak boleh pakai, tak boleh tanam kat kubur orang Islam. Kalau keluar parti dia, ini dah mati, dah lama tak tanam tu. Itu sikap-sikap perkataan-perkataan yang sangat bercanggah dengan nilai-nilai peradaban timur. Kita perlu politician Islam yang bahasanya baik dan tidak ulang balik kejam kata orang ni tak guna habis. Lepas tu pergi datang jumpa pula, habis salam lah, kata aku nak sombong kau lah. Jadi kawan tu bening. Akhirnya bohong pula boleh. Bohong sangat ditentang oleh syarak, kita kena urai. Cuma ada kekecualian kecil, iaitu kalau sekiranya keadaan begini terdesak, kalau dia tak begini, dia akan dibunuh. Itu dia syarat bagi laluan. Ada tiga dalam perang untuk baik boleh pada orang, kata suami muda ni interview lah, dia baik. Dah lama isterinya pun baik, tidaklah baik lah. Tapi itu adalah kekecualian. Jangan anggap dia 50-50. Oh, Islam boleh ni. Jadi orang akan anggap tu Islam agama pengaruh. Jadi cara kita menguraikan sesuatu mesti menepati nisbah dia. Jangan urai sehingga menyebabkan orang kesimpulan, oh, Islam boleh bohong melaka. Dia dekat dengan orang tahu bohong ke tak? Tak boleh. Itu sangat bercanggah dengan pedagogi syarak. Sangat bercanggah. Saya dalam bidang pendidikan lama. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu secontohlah. Maknanya kita jangan lihat ya sesuatu itu dengan cara itu. Kita mesti menggunakan pendekatan yang lebih detail. Umpamanya kita nak mendaulatkan Islam. What is mendaulatkan Islam? Itu perkataan yang sangat umum. Orang masa kini, dia akan mengatakan ini, ustaz ni cakap ni apa lah. Tapi kalau kita lembagakan dia dalam huraian yang detail, maksudnya begini, satu adalah ni, rahmatan lil alamin, begini, satu, dua, tiga, baru dah berdapat. Tapi kalau kita kena rujuk ayat ini saja. Tapi what is apa dia? Kita kena berfikir secara yang lebih sistematik dan teratur dan jelas. Otherwise orang kata kawan ni cakap secara umum itu saja. Itulah dia. Jadi kita pun tak tahu. Misalnya. Jadi ini tuan-tuan, ini adalah perkara-perkara yang itu. Bukan saya tak sayang pada Al-Quran, tak sayang pada ayat-ayat. Tapi kita lebih kepada faktor amal. What? Action oriented. Apa program? Program tadi masyarakat, rahmatan alamin, masjid yang rahmatan alamin, masjid yang smart.
Kita detailkan dia. Ini sedang dalam proses. Akan direalisasi di Melaka dan sebagainya. Jadi kalau tadi syur-syur hulu Ustaz ya? Ya, jadi hulu ni maknanya kita tidak dapat menilai rumah. Orang berfikir secara yang sistematik dan teratur. InsyaAllah. Itu kaedah. Makasih beli, berdarurat, ikut maratib beramal. Senang. Ya, ambil sana, tak kena orang tak buat ni. Berilah masa dulu. Kita ada banyak masa lagi, baru bulan selalu. Baru 9 bulan. Pagi lah, orang lain dah 10 tahun, you kata baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Tuan-tuan, banyak sekalian, isu yang besar yang Ustaz sebut tadi ada kertas kerjanya. Walau bagaimanapun dalam kerangka yang ringkas ini, kita berbulat untuk kita bincangkan secara panjang lebar. Apa yang menyentuh saya tadi, Ustaz menyebut persoalan-persoalan berkaitan dengan Melayu ini satu bangsa yang sangat baik, adab. Dan kita bimbang bila mana kehilangan adab di kalangan masyarakat Melayu. Dan saya masih tersentuh sehingga kini bila bermula daripada era 90-an, bila munculnya istilah-istilah Maha Fir'aun dan Maha Zalim. Itu satu istilah yang sangat melampau bagi saya, bahkan lebih hulu yang perlu kita perbetulkan untuk menjaga adab dan kesopanan umat Islam, khasnya orang-orang Melayu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya bagi ruang 5 minit untuk kedua-dua panel yang pula mengulas persoalan tadi. Kerana adalah satu untuk keadilan, tapi tak adil lah bagi 10. Sebab persoalan tadi hanya sentuhan, saya bagi seorang 5 minit untuk kedua-dua panel untuk menyentuh mana-mana persoalan. Dipersilakan dalam tempoh 5 minit yang pisau saya masih pegang. Tuan-tuan, saya kira apabila pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita tadi menceritakan tentang di antara sebab kenapa berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam kita dalam tempoh masa kini yang sedang kita lalui. Apabila saya perhatikan terhadap 3 perkara tadi dalam perbincangan kita tadi, saya dapati kita berpecah pada yang disebut dengan dalam suasana kita ini, dalam masalah yang disebut dengan agama. Agama yang sama ada bagaimana pelaksanaannya yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, kita berpecah dalam konteks yang disebut dengan bangsa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Isu Jusoli yang ditimbulkan sebentar tadi. Dan yang ketiga, kita berpecah dalam isu yang disebut dengan kerangka tekanan ekonomi di kalangan masyarakat kita pada hari ini yang menyebabkan kita berpecah. Saya lihat masa yang disebut oleh Dato' Wira sebentar tadi, seringkali Dato' Wira sebut tentang ini, bagilah peluang. Bagilah masa. Saya kira bahawa betul dia boleh sebut bagi masa, tapi lain kali jangan janji. Jangan janji 100 hari macam tu. Bila kita janji 100 hari dalam Islam disebut kita jangan mengkiri janji. Jangan mengkiri janji. Tanda-tanda orang mengkiri janji apa dia? Tanda-tanda. Yang bila kita janji 100 hari kita akan selesaikan masalah ini. 100 hari kita akan selesai masalah ini. Betul. Bila kita sebut kita nak selesai masalah dalam 100 hari, bagi peluang pada kami 100 hari. Ada orang janji, orang itu sebut, dia sebut. Dan di kalangan pemimpin, hari ini kita berkuasa, besok belum sempat lagi ayam kokok, kita tutup kilang Arab tersebut. Orang itu telah menjadi menteri. Dan dia tak tutup-tutup pun kilang Arab tersebut. Nak sebutnya ada orang yang janji, dia berjanji. Yang dia sebut, kalau kita berkuasa, kita akan hapuskan PTTM, misal contohnya. Dia berjanji, banyak yang dijanji. Janji-janji tadi dimungkiri lebih pada 100 hari. Bila lebih pada 100 hari, sampai 9 bulan, berapa lama lagi kita nak tunggu? Yang disebut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berjanji, jangan sampai orang bukan Islam naik tocang. Bila kita dapati, bila kita berjanji, tiba-tiba orang bukan Islam yang dapat. Manakala kita orang Islam tak dapat, ini mungkiri janji. Yang ini jadi masalah dalam terhadap janji tadi. Yang menyebabkan apa yang berlaku, tindakan rasa tak puas hati dan hilang kesepakatan di kalangan umat. Di kalangan umat. Kemudian kita dimomok-momokkan dan disebut-sebut. Bagilah masa dan bagilah peluang. Yang ini satu kesilapan di kalangan kita yang tak patut berlaku. Dan ini tanda-tanda menunjukkan bagaimana akan berlaku keruntuhan pada kekuatan umat Islam. Para hadis kan tahu bila jatuhnya, bagaimana nak jatuhnya kota Andalusia dahulu.
Kota Andalusia dahulu, kota yang hebat 800 tahun. Selepas mana 78 tahun, wafatnya Rasulullah SAW. Yang dibuka oleh para alim ulama, berjaya membuka kota Konstantinopel, dibuka oleh orang-orang saleh, orang alim. Andalusia jatuh bila? Bila orang bukan orang Islam meminta pertolongan pada orang bukan Islam. Apabila orang Islam tak percaya dengan orang Islam, orang Islam percaya pada orang bukan Islam. Mereka sebut apa dia? Mereka sebut orang Islam yang jahat, orang bukan Islam yang baik, jauh lebih baik daripada orang Islam yang kena terkerak. Yang ini yang disebut menjadi demikian, yang menyebabkan akhirnya jatuh. Bila ulama-ulama tegur di kalangan pemimpin, di waktu mana nak jatuh ni, pergilah minta pertolongan dengan Morocco, di kalangan tentera-tentera Morab itu. Katanya mereka, kalaulah sekiranya diberi kemenangan, diberi kemenangan orang Islam datang, kemudian tolong membebaskan, memberi kemenangan Andalusia ini, nescaya kita akan menjadi yang disebut dengan kita akan kalah dan kuasa kita akan diberi pada puak-puak Morab itu yang datang daripada Morocco itu. Mereka sebut demikian. Bila sebut saja begitu, ulama jawab, kalau kita kalah pun, kalau kita kalah dengan yang disebut dengan orang Islam, orang Islam jadi pemimpin pada kita, menguasai kita, paling-paling tidak pun kita akan menjadi yang disebut dengan kita akan menjadi pengembala-pengembala unta, yang kita tetap menjadi mulia kerana kita berada di bawah keagungan Islam. Yang menjaga ni ialah orang Islam. Tapi kalau kita datang, kita minta pertolongan orang dengan orang bukan Islam, kita kalah. Bila kita kalah saja, kita akan menjadi pengembala-pengembala babi pula lepas berikut. Mana kita nak? Di antara kita menjadi pengembala unta ataupun kita menjadi pengembala-pengembala babi. Dalam keadaan demikian, mereka memilih untuk meminta pertolongan dengan orang bukan Islam. Bila mereka memilih meminta pertolongan dengan orang bukan Islam, saat itu jatuh. Dan jatuh kota Andalusia, 800 tahun keagungan umat Islam dan kegemilangan umat Islam dihancurkan sebegitu. Hari ini kalau kita datang ke Spain, kita akan menangis melihat bagaimana Alhambra yang penuh dengan tulisan nama-nama Allah, artifak-artifak yang hebat, tulisan nama Allah dalam kota Hamra itu 2 juta tulisan nama Allah saja. Kemudian ayat Al-Quran yang tulis La ghaliba illallah sebanyak lebih kurang 7,000. Tuan-tuan pergi ke kota Cordoba sekarang, tuan-tuan menangis masuk dalam kota Cordoba, bukan hanya nak tulis surat cinta pada adinda saja, tidak. Pergi ke kota Cordoba, kita tengok bagaimana Allah jadikan dalam kekuatan yang Allah jadikan kota Cordoba. Sekarang masjid sudah menjadi gereja-gereja yang tidak boleh lagi sujud di atas muka bumi Allah SWT. Ini sejarah yang perlu kita ambil naik tiba supaya kita tidak jatuh dan jatuh dengan orang bukan Islam. Wallah ma'am. Terima kasih kepada Ustaz Dusuki atas ulasan pentingnya meletakkan walak kepada umat Islam sebagaimana yang diperjelaskan oleh Ustaz Azizi tadi. Dia persilakan Ustaz untuk minit yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustaz Bersamaan yang berhadir. Saya nak jawab soalan yang pertama tadi. Apakah cabaran umat Islam pada hari ini? Cabaran kita sebenarnya kita kehilangan dominasi kuasa politik. Itu paling penting kita kena faham. Imam Ghazali mengatakan bahawa syariah adalah asas. Kuasa adalah penjaga bagi agama, penjaga bagi syariah itu. Kalau kita tidak ada dominasi kuasa politik, kita tak boleh nak jaga agama ini. Dan benda ini dah berlaku bertahun-tahun. Sejak daripada 2008 kalau tuan-tuan perasan. Suara-suara menghina, membelakangkan Islam, bahkan ini macam-macam mentalibankan kita, itu kita dah kemuncak. Ini kerana apa? Kerana kita tidak dominan. Kita tidak dominasi ekonomi sejak daripada penjajah masuk. Penjajah keluar, dia tinggalkan dominasi ekonomi pada orang lain. Kita ada dominasi politik. Tetapi orang Melayu kita bila berpolitik, dia tak tahu apa benda dia nak dalam politik. Yang dia tahu ialah kerusi. Tetapi dia tak tahu bahawasanya apa sahaja pertingkahan politik ini tidak boleh sehingga menghilangkan dominasi kuasa politik kita pada orang lain.
Jadi apa yang saya cakap tadi tu, apa yang kita bicarakan tadi, dominasi kuasa politik, pentingnya kita kehilangan wasilah untuk mencapai maqasid dalam politik. Maqasid dalam politik ialah menjaga agama dan mentadbir dunia berpandukan agama. Jadi ini realiti kita sekarang. Dan bagi saya, kerajaan yang mana orang Islam hilang dominasi, realiti itulah satu mungkar yang perlu diubah. Orang Melayu mesti ada dominasi, baru dia boleh jaga agama. Poin kedua saya nak sebut dalam isu yang cabaran ini ialah tentang apa yang disebut oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dia pernah sebut, dia kata iman itu berdiri atas tubuh, tubuh berdiri atas bangsa, bangsa berdiri atas watan. Watan kita orang Melayu sini lah. Dan kita ini, bila kita bercakap tentang Melayu, sebenarnya kita bercakap tentang Muslim, bercakap tentang Islam. Ada pun lemparan-lemparan tuduhan mengatakan bahawa itu adalah taksub, hulu, mungkin kena dalam konteks itu. Dia adalah merupakan tomahan palsu. Kita tak pernah jumpa orang Melayu yang menindas kaum lain, bahkan kita yang tertindas. Itu hakikat sebenar. Dan benda ini juga perlu diperbetulkan, persepsi-persepsi politik yang salah. Dalam konteks ini, orang Melayu adalah majoriti Muslim di negara ini. Dan dia kena dapatkan balik dominasi kuasa politik dia, baru dia boleh tegakkan agama dan menjaga agama kita daripada rosak. Saya nak sebut poin akhir sekali, cabaran jati diri. Kita boleh, bila kita tak boleh nak jaga agama kita, selain daripada apa yang Datuk sebut tadi pasal adab dalam media sosial, tetapi kita kena sedar juga apa yang berlaku dalam media sosial. Itulah kata-kata kufur, kata-kata yang berunsur kufur. Kalau tuan-tuan, saya tak pasti umur tuan-tuan yang ada di sini umur berapa, tapi kalau tuan-tuan biasa dengan Twitter, tuan-tuan akan jumpa golongan anak muda kita orang Melayu yang mengucapkan kata-kata kufur. Clearly, siapa yang menangani mereka ini? Kita sebagai individu masyarakat tak boleh buat apa. Saya masuklah dalam Twitter tu dan saya cakaplah benda yang patut saya cakap. Tapi saya seorang individu. Ini semua kerja orang yang berkuasa, gunakan kuasa untuk mendidik anak muda kita dengan benda yang betul. Dan mereka yang hulu dalam kekufuran itu perlu diambil tindakan, perlu dikenal pasti. Sebagaimana kita boleh mengenal pasti orang menghina Nabi, kenapa kita tidak boleh mengenal pasti anak-anak muda kita yang melafazkan kata-kata kufur dan dia ada followers ribuan? Jadi ini semua benda yang perlu menginsafkan kita. Bila bercakap pasal politik, kita bercakap tentang agama, dan kita bercakap tentang satu-satunya bangsa yang watannya di sini. Jadi itu adalah poin tambahan saya pada soalan yang pertama tadi. Itu cabaran utama kita. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz Hazizi. Saya nak buka hanya lagi dua soalan yang saya harap kalau ada lah dalam tempoh yang singkat, tumpukan dua soalan kalau ada. Saya tengok tadi ada kertas hijau atau kertas apa lah, kertas soalan ke? Ha? Oh bukan dia. Ya silap Muslimah, boleh dua orang tu boleh lah. Boleh dua, boleh dua belakang. Assalamualaikum. Ada ada. Hilang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi saya. Cabut apa cabut tadi? Assalamualaikum. Yes, good. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Saya Aina Walidia daripada Ipoh. Saya nak tanya ya, tentang awliya ya. Yang saya tahu lah, awliya itu adalah dalam urusan
akidah, akidah Islam. Pada urusan politik dan muamalat ni kita ada konsep fiqh lahum lana ma'alina. Hak mereka sama dengan hak kita. Okey, ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tubarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang tidak memerangi kamu, memerangi kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lahum alana wa alaihim ma'alaina. Menurut Dr. Muhammad Syahad Al-Jundi, Muhammad Profesor Syariah Islamiah, anggota Majma' Ubud Al-Azhar, berkata semua hak orang bukan Islam sama ada sama seperti hak Islam dalam urusan muamalah dan politik. Makanya pokok Islam telah menyebut hak ini dalam kaedah ini itu bagi mereka sebagaimana hak kita daripada dan dapat daripada hak kebebasan yang ke atas mereka dari kewajipan sebagaimana ke atas kita juga. Okey, baik. Untuk yang kata awliya tu tak boleh ambil pemimpin dari bukan kalangan Islam tu tak kena dengan ayat ni kalau ikut saya faham lah, saya pernah baca. Sebab awliya ni merujuk kepada lebih kepada urusan akidah Islam ya. Okey, Syekh Nusrat Qadawi yang Syekh Azhar kata dan Afiq Daulah. Puan, persoalannya ialah berkaitan dengan awliya. Awliya tu. Jangan akan dia kemuka. Ya, ya. Puan tak perlu. Okey, dan saya juga nak bertanya ya. Dalam parti PAS, parti Islam, cuba baik dengan DAP guna dalil surah Al-Hujurat itu wahai umat manusia, sungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu bagai bangsa dan suku buat supaya kamu berkenalan. Dan bila dah tak berbaik dengan DAP dulu, gunalah ayat apa ni daripada surah Ali Imran dengan mengambil awliya tu kan, orang kafir sebagai awliya. Jadi persoalan tu sekarang boleh pula baik dengan MIC dan MCA. Okay. Guna dalil yang sama di atas tadi. Okey, terima kasih dalil. Tuan. Itu kita dah faham soalan itu dan beberapa hujahan yang ada. Dan satu ya. Saya nak menegurlah sebagai seorang ulama dan agamawan. Menggunakan perkataan dalam perkataan apa ni, babi apa tak sesuai nama kita umum ya. Sebagai ni umum ni tak sesuai lah. Saya memang tegur. Okey. Memang tak puas hati ya sebab insya-Allah kita akan respon. Okey. Boleh buat. Jadi ini pun boleh cakap. Dia kata ini sama dengan UMNO dan MCA-MIC ni umpama sekawak daging dicampur dengan daging babi. Sekarang kenapa pula bersama dengan MCA dan MIC adakah daging babi itu sudah halal? Okey, saya mohon perhatian untuk seterusnya soalan. Kita boleh bagi soalan dan saya rasa saya memahami persoalan, cuma pemujaan yang agak kencang. Silakan. Assalamualaikum Tuan Pengerusi dan para panel dan hormat sekalian. Bukan saya terpanggil tau, sepakat menggalas amanah umat. Yeah. Jadi bermakna selama ini kita tak bersepakat ya. Tapi sebenarnya dalam konteks sepakat ni saya rasa ada dalam rakyat Malaysia. Sebab apa sepakat saya kata ada? Kita boleh bersepakat menjatuhkan DN, betul tak? Jadi dalam sekarang, konteks bagaimana yang dikatakan sepakat dan adakah sepakat menggalas amanah ummah ni sedar setelah DN jatuh, kita bersepakat. Itu saya nak tuju pada Encik Ustaz Azizi. Dan yang dikatakan ialah ya, pemimpin kita ni berpolitik. Bila politik dikatakan Melayu, bila Melayu dikatakan Islam, adakah pemimpin-pemimpin politik kita ni dari berbagai-bagai parti tu mungkin tak ada ilmu tentang berpolitik, berpolitik semata-mata menggunakan agama ke contoh, tak maaf ya,
untuk mengurai simpati ke apa semua. Dan apa tu ya, saya katakan dalam apa tu sepakat dalam rumah ni kita perlukan kerajaan, kerajaan politik membetulkan keadaan-keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi apakah langkah daripada pendakwah sendiri, ya, jabatan-jabatan agama untuk mencari kesepakatan, mencari kesepakatan untuk menyedarkan umat-umat kita ni sekarang, Melayu terutamalah. Ya, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya rasa mikrofon pun dah lari ke sana. Ya, kita bagi satulah. Seorang lelaki untuk dua perempuan, tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kong Adin, Guru Tau Yang Perak. Saya tengok tajuk di atas Convention Pendidikan Islam dan Ilmu Muslim. Tapi saya sudah mungkin pergi kepada Convention Politik semasa. Jadi saya nak fokuskan persoalan pendidikan Islam lah. Saya cakapkan guru GPI juga. Ramai yang ada ini guru pendidikan, guru Toria, guru Dami, semua guru yang mengajar. Jadi persoalan yang mungkin kita yang sedang berhampir hari ini pada pandangan saya ialah kita belajar pendidikan Islam ni agama daripada kecil, daripada tadika sampai sekolah rendah, sekolah menengah, serta universiti jadi masjid surau, semua ada pengajian. Tapi masalah tu Islam tak selesai sampai hari ini. Kita masih bergaduh dan bertengkar. Persoalan saya hari ini, apakah suatu penyelesaian kepada umat Islam itu, utamanya pada pelajar sekolah, sekolah menengah utamanya kita hadapi hari ini. Masalah kejadian sosial, masalah sumber marah, masalah ini pun punca semua daripada pelajar Islam. Sedangkan guru agama ada semua di sekolah. Atau sekolah Cina, guru ramai pada Islam ada guru agama. Tapi kenapa waktu tak selesai? Kemungkinan di antaranya pada pandangan saya lah, kira-kira mungkin perlu diberikan tema semula. Ya, mungkin tak, so kita belajar hari ini hanya tak tahu saja. Kita tahu kita tidak amalkan. Macam kita bincang pagi tadi lah. Kita ada belajar akidah tapi tidak tahu dalam akidah. Kita belajar fiqh tapi tidak tahu dalam fiqh. Tak ada akhlak. Hanya ada ilmu, akhlak tak ada. Sebab itu selesai masalah. Macam juga yang kita ajar sekolah pun hanya untuk guru buat Islam saja, sebab kita tidak amalkan. Jadi mungkin hati kami ada pandangan lah tak berikan Islam ni kan. Kurikulum tu sangat penting. Sekarang kita nak lakukan karakter manusia, ada karakter yang ada mulibah, tak ada akhlak yang baik. Bukan sekadar ilmu yang banyak, dapat A banyak tapi akhlak tak ada. Itu masalah kita hari ini. Kita habis ni dah banyak lah. Isu ni ialah isu kurikulum. Isu kurikulum pada belakang. Assalamualaikum. Baik, tuan-tuan dan berahmati Allah sekalian. Saya yakin kalau kita buka soalan lagi, makin banyak persoalan yang boleh kita timbulkan. Namun kita akur kepada keterbatasan waktu dan protokol yang telah ditentukan untuk pertemuan kita. Jadi ada tiga persoalan. Pertamanya kita mengalu-alukan juga kehadiran yang berbahagia, Sang Samah, Datuk Seri Haji Harustani Zakaria, Mufti Kerajaan Negeri Perak, yang sudi sekali lagi hadir pada pertemuan kita petang ini dalam kekangan waktu dan suasana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Seri untuk sama-sama memberi semangat dan kekuatan kepada kita dalam mencari titik kesepakatan dalam menggaras amanah umat ini. Jadi saya yakin tiga persoalan yang pertama tadi berkaitan dengan Awliya dan secara terbuka disebutkan PAS dan DAP, dan sudah pastinya Ustaz Dusuki yang perlu menjawab persoalan itu. Dan yang kedua, adakah kita menyedari nilai kesepakatan itu setelah kerajaan lalu Barisan Nasional jatuh, iaitu persoalannya, dan langkah menyelesaikan kesepakatan yang dilakukan oleh pelbagai pihak tadi, apakah langkah-langkah kesepakatan yang telah dilaksanakan. Mungkin kali ini susah juga kita jawab sebab membabitkan banyak persoalan. Dan yang ketiga tadi kepada kurikulum pendidikan. Jadi saya mulakan dulu dengan Fadil Ustaz Dusuki untuk menjawab persoalan ini dalam 7 minit kita lagi. Dimaksudkan, kalau kita sebut bahawa kita sepakat untuk kita memegang Islam, menjunjung Islam dalam hidup kita ini, maka kita perlu untuk kita menutup segala ruang-ruang untuk perpecahan kepada untuk kita memikul Islam ini. Maksudnya dalam hidup kita ni, bila dalam hidup kita, kita dah tahu lah yang kita kena pikul ialah Islam. Waktu mana orang yang bukan Islam, kenapa dahulu kita boleh pakat dengan mereka, dengan orang tersebut? Jawabnya kerana mereka sanggup untuk memikul sama Islam. Kenapa mereka berpecah?
kenapa kita pecah bangsa? Lepas dari itu mereka tolak Islam. Bila mereka tolak Islam, kita tak boleh bersama dengan mereka. Allah ajar dalam hidup kita demikian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kamu tolong menolong dalam perkara yang membawa kebaikan dan jauh daripada kebaikan, dan jangan kamu tolong menolong perkara membawa dosa dan juga permusuhan. Kenapa berpecah dengan DAP dahulu? Misal contoh, dulu mula-mula baik, kemudian lepas tu pecah. Asas pecah kenapa? Asas baik kenapa? Asas baik kerana mereka sanggup untuk bersama dengan Islam. Asas pecah kerana mereka lawan Islam. Lepas tu, kita tanya balik, dulu kita tak boleh bersama dengan Barisan Nasional. Kenapa sekarang orang Islam boleh bersama dengan Barisan Nasional pula? Asas yang sama saja kita guna. Apabila semua nak kembali pada Islam, kita akan terima. Allah ajar pada kita, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ini kaedah dalam hidup kita. Kalau sekiranya kita ni, mereka cenderung untuk berdamai di kalangan kami. Barisan Nasional dah jatuh. Dah jatuh. Bila dia dah jatuh sekarang, kemudian dia datang untuk bersama, untuk berpakat di kalangan orang Islam. Apakah kita kena tolak orang yang ingin bersama dan berkawan dengan kita? Mari kita sama-sama bangunkan Islam. Di saat mana orang lain sedang menghancurkan Islam. Tak bolehkah kita berpakat di kalangan orang Islam? Untuk kita sama-sama menegakkan kembali Islam. Ini asas. Kenapa kita boleh baik dan kenapa kita kena baik? Kerana asas Islam, dia panggil demikian. Dalam hidup kita, kita berkawan kerana Allah. Kita berkelahi kerana Allah. Agar kita dapat syurga Allah. Jangan kita berkawan, berkelahi, kita tak kisah dalam hidup kita. Yang penting, kamu jatuh, aku menang. Bukan keadaan demikian. Orang Melayu kita ambil perumpamaan. Kalau dah boleh bergaduh, buat apa bincang di sebelumnya? Tak boleh bergaduh, buat apa bincang? Bukan begitu. Kalau boleh bincang, buat apa bergaduh? Dalam hidup kita, kita kena faham konsep demikian. Dalam hidup kita, kita kena ambil pendekatan ini. Berlapang dada lah di kalangan sama-sama Islam. Kenapa kita boleh bersepakat dalam perkara nak lawan Islam? Bila kita bersepakat nak lawan Islam, yang misalnya dalam Islam. Jangan kamu tolong orang nak hancurkan Islam. Dalam hidup kita, tegakkan Islam menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Itu keutamaan. Sampai kita kena pegang dengan gigi geraham kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati dalam keadaan Islam. Allah pesan setiap hari Jumaat. Takkan kita tak faham kalau demikian. Yang jelas dalam hidup kita menjadi seorang mukmin. Kalau demikian. Yang kedua saya sebut istilah babi tadi. Istilah babi tadi bukan saya sebut. Ulama yang tegur kepada pemimpin. Ulama-ulama tegur kepada waktu mana, saat mana nak jatuhnya. Jatuhnya khilafah Islam. Tuan-tuan tengok balik dalam sejarah. Ada seorang ulama tegur. Waktu mana pemimpin Islam yang terakhir dah jatuh tersebut. Mereka sebut, kalau sekiranya kita jatuh ini, maka kita akan hancur. Lebih baik kita minta pertolongan dengan Frenendik. Frenendik itu siapa? Isteri dia Isabella. Isabella itu siapa? Yang kita nyanyi itu lah. Lagu Isabella tersebut. Kemudian, dia sebut Frenendik telah tawarkan. Mari, saya bantu kamu. Lalu ulama tegur, jangan minta pertolongan dengan orang bukan Islam. Minta pertolongan dengan tentera Islam di Murabitun. Tentera Islam di Murabitun di kalangan ulama-ulama sufi di Maroko. Lalu katanya ulama tersebut disebut apa dia? Ulama tersebut, kalau kita kalah. Kalau, kemudian mereka sebut, penguasa ini sebut. Kalau sekiranya kita minta pertolongan dengan Murabitun itu, kemudian kita kalah dan mereka berkuasa. Macam mana? Ulama ini tegur balik. Ulama ni tegur balik. Jangan, katanya ulama. Kalau kita kalah, katanya ulama kita sebut, kalau kita kalah, paling-paling tidak, kita akan menjadi pengembala-pengembala unta saja. Mereka berkuasa tapi kita tetap menjadi pengembala unta. Tapi kalau kita minta pertolongan dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam memegang kuasa tanpa kuasa, kemudian lepas berlaku, kita kalah. Kita akan menjadi pengembala-pengembala babi pula katanya balik. Oh, babi tak boleh sebut khinzir sebenarnya. Bukan demikian, istilah yang digunakan di kalangan kita. Nak suruh kita faham dalam hidup kita. Biar kita terkencang, rasa sikit dalam dada kita. Hinanya kita.
bila kita yakin dan bila mereka minta pertolongan juga dengan perani tadi, sejarah kegemilangan kita sebut tentang muri muafakat membawa kegemilangan, muafakat dalam pendidikan kita ni membawa kegemilangan Islam. Nak suruh kita gemilang balik Islam ini, mereka minta pertolongan dengan bukan Islam. Bila mereka minta pertolongan dengan bukan Islam, akhirnya jatuh. Jatuh Andalusia itu. Malam itu keluar tanpa pertumpahan darah. Tuan-tuan baca sejarah itu. Bila keluar saja, Frenin dipegang saja, dia bagi tiga pilihan kepada orang Islam yang berada di kota Spain itu. Tiga pilihan saja dia bagi. Yang tahu, masuk Kristian. Semua orang Islam kena masuk Kristian. Yang kedua, keluar daripada bumi Spanyol ini. Keluar daripada Andalusia ini. Yang ketiga, kamu bersedia untuk mati dibunuh di kota Spanyol itu sendiri. Tiga pilihan saja. Perjanjian membawa kehancuran pada Islam. Sejarah ini perlu diingat di kalangan kita. Supaya kita ni sentiasa teguh dengan Islam. Sampai peringkat kita mati dalam keadaan Islam. Ulama-ulama bincang dan ulama-ulama membicarakan tajuk ini. Dan saya rasa tentang walak tadi, sehari-hari boleh cerita tentang ini, bagaimana konsep walak ini sendiri. Saya sebut dah tadi, tapi tak faham juga nampak kaya. Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya kita bagi kepada Ustaz Azizi dulu untuk sebelum Ustaz soalan yang terakhir untuk Ustaz tadi. Kita bagi kepada Ustaz Azizi dulu berkaitan dengan yang mungkin Ustaz banyak sentuh pasal soal walak juga tadi. Sila Ustaz. Pertama sekali ialah, sekali lagi ya, kata pertama saya sebut dalam wacana ialah apa sahaja poin kita nak bincang berujung syarah. Jadi bila sebut pasal awliya, syariah ini ataupun ayat Quran ini dia ada disiplin dia. Jadi apa yang apa ni, Puan sebut tadi tu, ayat maknanya Allah tidak melarang kita daripada berbuat baik kepada orang kafir dan juga berlaku adil, itu tentang mabarrah. Konsep dia adalah berbuat baik. Berbuat baik tidak sama dengan memberikan kuasa. Dua isu berlainan. Jadi dalam konteks kita memahami Al-Quran, kena kita follow disiplin dan musyarah itu sendiri. Jadi kalau kita tengok, kenapa ya banyak kali Allah Ta'ala melarang mengambil orang kafir sebagai pemimpin? Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Apa makna dia? Apa maqasid dia? Isu dia adalah Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita orang Islam dikuasai oleh orang kafir. So point dia dalam konteks politik sekarang, saya kaji tentang pluralism politik. Pluralism politik ialah mengenai tidak ada mana-mana pihak yang dominan. Itu realiti kita sekarang. Termasuk kita orang Islam tak dominan. Jadi perkataan dominasi kuasa ni bukan saya cipta, tetapi memang pengkajian orang dalam ilmu politik. So bila sebut pasal kuasa, kita tidak boleh melantik orang kafir sebagai pemimpin, artinya minimum, level minimum, jangan bagi dominasi pada mereka, atau minimum jangan kita hilang dominasi kuasa politik. Itu cara kita memahami syarak, kita cara kita memahami tentang awliya tadi tu. Dan kalau cakap pasal akidah, dia bukan mengenai akidah sahaja. Sebagai contoh, Ibnu Asyur dalam Tahrir Tanwir, tafsir dia tentang ayat mengenai apa ni, apa ni wala ni, dia membahagikan kepada tujuh maratib, tujuh peringkat wala ni, dan dia mengkufurkan yang pertama sahaja. Manakala yang enam lagi, maaf, bukan tujuh, lapan, dia mengkufurkan yang pertama sahaja, iaitulah sampai tahap kita cinta pada agama dia tu, kufur. Tetapi baki dia tujuh tu maksiat. Berarti dia bukan isu akidah saja, dia juga mengenai maksiat dosa yang kita lakukan. Kemudian saya juga nak sentuh sikit pasal sepakat Melayu. Dua kali saya rasa dengar sebut orang Melayu sepakat menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Saya tak nak cakap pasal kepartian, tapi kita cakap pasal fakta. Setakat yang saya baca, data yang mengatakan bahawa hanya 29% sahaja orang Melayu undi PH ni. So 29% bukan majoriti. Dan jangan lagi kita nak cakap sepakat. So ya, kita guna perkataan tu pada tempat dia lah, ikut data dan fakta. Kemudian akhir sekali saya sebut ya, tuan yang sebut pasal kita ni jadi wacana politik pula. Tuan yang saya hormati ya, inilah masalah kita. Bila cakap pasal pendidikan, benda yang paling kurang dalam masalah umat Islam kita ni, dalam kalangan umat Islam kita, ialah pendidikan politik. Tuan-tuan perasan tak, dalam media sosial sekarang ni, mereka yang liberal ni, dia melakukan pendidikan demokrasi barat. Dia kata sekolah demokrasi. Jadi anak-anak kita ni, anak-anak kita tengok dalam media sosial, dia belajar tentang demokrasi. Tapi di mana dia belajar tentang politik Islam yang berasaskan kepada dalil syarak, berasaskan kepada kaedah-kaedah fiqah, bukan berasaskan kepada kepartian. Kalau berasaskan kepartian, memanglah orang katakan bias. Tapi di mana suara-suara itu?
Saya rasa inilah dia wacana kita. Dan saya yakin semua yang ada dalam Dewan ini adalah di kalangan ilmuwan dan terlibat dengan pendidikan. Itu sebabnya saya sendiri pun mengambil pendekatan kuliah maghrib saya. Saya ajar siasat syariah. Okey, di macam-macam negeri 9 tak ada masalah sebab saya tak cakap pasal kepartian. Tapi saya cakap pasal politik Islam sebenarnya apa. Termasuk poin yang saya sebut tadi, itu pasal dominasi. Saya yakin kita tak tahu apa itu dominasi. Sebab kita tak pernah dididik, tak ada silibus politik Islam dalam apa ni pendidikan sekolah kita. Juga termasuk dalam pendidikan yang tuan-tuan saja ialah isu akidah disebut tadi tu. Masalah subjek akidah kita di Malaysia ni ialah tak ada di situ dipelajari benda yang berlawan dengan akidah Islam iaitu liberalism. Ramai kita buat survey, tanya orang Islam, faham tak liberal? Tak faham. Tapi pemikiran liberal tu ada pada dia. Jadi silapnya di mana? Silapnya lah tak ada dalam subjek. Kita memang penting untuk kita belajar tentang apa ni akidah sifat 20. Tak dapat dinafikan. Tetapi kita kena faham sifat 20 itu pun disusun ketika umat Islam berdepan dengan serangan ahli falsafah zaman itu. Sekarang ini kita berdepan dengan serangan dari sudut akidah tentang liberalism. Di mana penerangan itu dalam subjek akidah ataupun sekurang-kurangnya dalam pendidikan Islam? Tak ada. Jadi sekurang-kurangnya dengan kita berkumpul di sini bercakap tentang perkara ini, sekurang-kurangnya kita boleh masukkan ketika mengajar anak murid kita sama ada di sekolah ataupun di surau atau masjid, benda-benda macam ini supaya kita dapat secara langsung dan tidak langsung tentang pendidikan politik Islam. Dan inilah dia cara keluarnya kalau nak dapatkan solusi tentang ketidaksepakatan orang Melayu dalam politik, kena didik. Kalau dia tak didik, dia akan main sentimen dan kita kena faham. Sentimen ini boleh main dengan media sosial lain ini amat mudah berubahnya sentimen. Jadi benda-benda macam ini, saya rasa saya amat positif dengan perbincangan hari ini dan kita amat terbuka untuk berbincang. Jadi sekali lagi saya nak tekankan, satu yang pertama, kita kena akur dengan disiplin syarak dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, jangan kita dengan salah guna dalil. Itu penting. Yang kedua, kesepakatan orang Melayu dalam menentukan kerajaan, saya rasa dari sifatan tak tepat. Jadi, timbul persoalan di sana. Sebenarnya orang Melayu nak apa? Adakah orang Melayu suka korupsi? Confirm tak. Tapi dalam kepala orang Melayu ada benda lain. Itu orang Melayu tak boleh tak terima dominasi orang bukan Islam. Dan ketiga, kesimpulannya ialah pendidikan politik adalah benda yang hilang dalam dunia pendidikan kita. Allah Allah. Okay, terima kasih Ustaz Aziz. Seterusnya, Datuk Ghadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan sekalian, perbincangan ini semakin mendalam dan saya nampak bahawa kita nak gunakan dalil, ya, dalil kias mesti berdasarkan nas. Kalau kita tidak berdasarkan nas, kias itu bukan kias yang sebenar. Dan kalau kita lihat apa yang disebut sejarah zaman perang dulu dengan politik di Malaysia ini, kias malfari. Sebab kita bukan dalam konteks peperangan macam zaman Espanya di Spain. Kita di Malaysia dalam kedimana muatin, kita berhadapan dengan warga negara kita berdasarkan kepada perlembagaan dan juga kontrak sosial. So kias ma'al-farid jauh tak boleh bawa kepada apa yang kita nak aplikasi dalam nas, dalam hukum, ya. Jadi ini sebab saya terlatih dalam fikir mukarrar. Jadi itu pertama kias ma'al farid dan jauh daripada konteks, ya. Kita di Malaysia berbeza dengan keadaan kes yang ditimbulkan tadi di Spain. No. Kita sekarang ini perbezaan barangkali kumpulan Pakatan Harapan yang melihat bahawa DAP adalah sebahagian daripada warga negara dan rakyat Malaysia yang boleh kita manfaatkan untuk kepentingan majoriti umat Islam. Majoriti parti adalah umat Islam. Dan mereka satu daripada tiga. Walaupun barangkali di parlimen bilangan mayoriti masih kurang, tapi itu tidak bermakna mereka sudah jadi dominan. Tidak. Kerana kita ada agung. Kita ada eksekutif raja yang tak tergugat. Kita ada Perdana Menteri. Perdana Menteri yang banyak pengalaman. Dan mereka sendiri tahu. Jadi untuk kita mengandaikan bahawa semua itu tak ada arti kerana 58 atau kerana kumpulan itu lebih tinggi 2-3 kursi, itu saya pikir tidak signifikan. Dari segi sains politik, dari segi
ke possibility juga, kau akan katakan itu mungkin pendapat you. Kita tidak anggap itu. Nah, ini perbezaan yang perlu diterima. Kita melihat bahawa dengan persepakatan kita dah berjaya tolak mudarat yang lebih besar yang telah meruntuhkan negara yang sebenarnya akan menjual negara. Hari ini pun kita tengok setiap negeri harta China komunis berbilion. Kalau jadi apa juga perkelangkahan, perpecahan kaum di sini, perkelahian, dan saya kira bila-bila masa saja mereka akan datang bawa tentera dia yang sangat ramai. Tentera tahu. Dia lawan, dia bukan lawan kita, dia lawan mereka. It's not easy. Anda jangan lihat benda itu mudah. Jadi saya rasa orang yang menguasai negara kita hari ini, orang yang ada pengalaman lama, dia tahu, dia bukan walaupun yang tak tentu Allah. Dia bukan ustaz-ustaz yang tak pernah pegang jadi apa-apa. Dia memang tahu apa perkembangan dan dapat menguangkan video duit negara. Walaupun dulu kita marah dia, tapi tak apalah, Tuhan tak takdir dia jadi Perdana Menteri kita. Dan mudah-mudahan berubah nanti dalam setahun dua, dan insyaAllah kita betulkan lagi ke alam yang lebih baik daripada apa yang kita lihat sekarang. Kerana kita tak dapat nak pasal sesuatu. Yang ada ni lah dia orangnya. Anda nak cari siapa lagi di langit boleh menyelesaikan masalah anda. Anda mesti pandai membuat muazanat. Jadi alhamdulillah kita dah berjaya, tuan-tuan. Dan apa yang kita nak sekarang ni, permufakatan di kalangan parti pemerintah. Kerana barangkali parti Mekah dia memang apa pun dia akan bakar. Misalnya lah. Tapi tak apa. Tapi kita juga akan bujang. Jadi dia tak apa. Pada hemat saya, kias dalil mesti tepat. Ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu ayat am, dikhususkan oleh wala tarkanu ilal ladzina zalum, itu ayat khas. Cenderung pada orang zalim tak boleh, apatah lagi menyokong. Bila anda buat kesilapan keputusan, wajib menyokong orang zalim, itu hukum yang sah. Saya belajar Islam daripada Azhar, saya rasa itu tak betul. Dan saya rasa ramai ustaz-ustaz ulama dan ustaz ulama sedunia boleh setuju dengan saya. Dan sebab itu mereka sokong Anwar Ibrahim. Doktor Qaradawi hadai, dan dia heran bagaimana pula ada orang yang dia punya naib bantai kawan tu. Sungguh malam. Tapi rakyat tahu, dan dia sebab itu dia boleh menang dengan hebat. Ini membayangkan rakyat Malaysia, rakyat yang bijak. Jadi teman-teman sekalian, soal politik ini serahkan kepada orang yang betul-betul pakar, dan kita lihat orang ini memang berkeahlian. Jadi soal gunakan dalil am tidak ambil dalil khas adalah khatak manhaji. Jadi kesimpulannya jadi songsang, wajib nak sokong. Dan kita punya pendirian bahawa oleh kerana manhaj Malizi nak beri keadilan dalam surah Muntanah ayat 8, maka tak apalah kita beri memang bidang, memang kawasan itu dia yang orang dia dulu yang berkuasa ataupun dia bertanding, kita beri dia. Dan kita menangkan orang ini untuk mengukuhkan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh majoriti umat yang telah berjuang selama ini dalam PAS dan sebagainya untuk Islam, walaupun sekarang nama amanah, untuk meneruskan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bukannya senang, bukan boleh selesai 9 bulan. Kalau kita datang ke ustaz kita suruh bisuruh, saya fikir lagi ke tahun. Jadi tuan-tuan, kita mesti berlaku adil. Kalau kita nak buat satu keputusan yang begitu pantas, oh 9 bulan jelaga mereka ini tidak memenuhi janji dan mereka pembohong. Adakah benar mereka ini sebenarnya tak mahu buat? Mereka sudah melihat apa yang telah ada dalam realiti. Sebelum ini khayalan. Bila dia tengok kosong dan sebagainya, macam mana nak buat? Walau macam mana pun, mereka sudah buat. Jadi saya yakin, tuan-tuan, Allahu Akbar telah mentakdirkan yang baik untuk rakyat Malaysia. Dan kita akan ubah insyaAllah. Semua kita perlu bersabar dan perlu memberi ruang dan adil. Ihdilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kita mudah-mudah menganggap semua itu tak betul dan ada siapa yang nak yang tak baik? Yang baik. Semua nak yang baik, tak nak yang tak baik. Yang lagi, kita ada kekangan.
Jadi ya, saya minta maaf, saya akui ini mungkin perbezaan, tapi telah melihat juga perbezaan antara lulusan 74 dengan 90-an dan juga barangkali latar belakang pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih satunya. Sekian. Baik, dan tentu ada berahmati Allah sekian.